Udah biarin bang, makanya jangan marah-marah pak. Udah jangan merajuk. Pam, kau ini. Kenapa? Bapak kenapa nggak mau makan? Kan udah disediain, udah dibelanja, udah dimasakin. Sakit hati ya bang. Rusak lah ininya. Jebol-jebol. Kau bisin apa? Bisin apa sama dia? Be! Rambe! Eh, Pak! Ini di belakang! Kamu nyari siapa? Nyari Rambe! Ya, ini kan saya, Rambe! Kan dari tadi di belakang, ah! Ngapain? Si Ma mana? Gak tahu kan kita sama dari tadi di dalam! Semalam udah gua kasih duit. Hari ini kita mau masak ikan cucut sama goang goreng direbus lah. Oh direbus, rebus dulu baru digoreng. Ikan cucut sama goang jengkol. Apa nggak makan duit. Udah ngasih duit sama dia. Iya, berarti dia pergi nih belanja mungkin. Nggak tahu, itu dia makanya. Tunggu harusnya aja. Harusnya dia sudah pergi. Itu monyet apa apa ikan itu mah ampak dia. Hah? Ngapain di atas? Coba jengkel. What is doing, bruh? Eh, kau ngapain? Nuju Moyan. Apa nuju Moyan apa pak? Nuju Moyan apa? Moyan itu atraksi. Oh, ada atraksi. Mau nuju Moyan. Atraksi ngapain? Lu kan disuruh. Ngapain, Am? Suruh belanja. Moyan badan, pak. Moyan badan. Iya, kan disuruh belanja. Hah, turun nggak? Turun. Turun lu. Kamu suruh belanja malah nenek kagak. Belanja malah moyan, mau berjemur moyan itu, Be. Berjemur dia. Ngapain mau berjemur ngapain kalau masih tertutup sama pohon? Turun, suruh belanja kan mau masak. Turun. Masak. Turun. Ah, susah kan? Mana kan? Turun, ayo ke sini nih. Kan, ayo. Hah? Kerjaan yang susah udah. Itu. Bahaya Pak, dipatok kan. Ini Pak. Hati-hati. Awas ditembak, awas. Awas ditembak. Ayo, turun lo. Hah? Turun cepat, cepat. Nanti ditembak nih, cepat. Susah ya. Sini. Kakinya sini lo. Mohon, Pak. Lah. Iya. Turun. Rusak lah ininya. Jebol-jebol. Ngapain lu disuruh belanja, Mas? Cepat, bisa. Ayo turun ya, yuk. Biar apa nanti, yuk. Ya, turun ya nanti beli bobon ya. Beli bobon, yuk. Mohon. Nah, yuk, yuk. Eh, kaki lu kemari. Eh, kenapa ke situ lu? Sini nih. Sini. Berapa menit kemudian? Nah, ya, enggak malah naik seperti biasa klarifikasi. Belanja belum? Belanja belum. Astagfirullahaladzim. Jangan tahan pak, jangan pak. Nanti malu dengar orang, malu dengar orang pak. Udah pak, jangan dihalangin, jangan dihalangin. Kan bapak yang megang ini, kan bapak yang nasihat. Bapak yang pernah ketawa lu. Oh, belanja pak. Belanja nggak? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tenang ya, siapa? Minta maaf, ya maaf, mau belanja. Duduk, kamu duduk. Duduk. Pak? Ya. Pak, anak bapak nih, Pak. Apa? Ya, dia nggak tahu pak, tiba-tiba pingsan pak. Udah gimana ini? Ini buat apa? Oh, kira-kira mau ini ya mandi. Kan belum mati. Mas udah disiram lu. Ah, obatnya pak? Eh. Gak bakalan bangun. Ini gampang nih banguninnya ya. Mana, Pak?
kalau gua bisikin, bangun dia. Gua bisikin apa? Bisikin apa sama dia? Bulan depan lu enggak gajian. Sama klarifikasi. Udah lu klarifikasi. Klarifikasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bahwa maaf semalam kan disuruh belanja sama bapak, tapi maaf paginya enggak belanja. Malah Moyan di atas tadi. Harusnya belanja buat masak bapak, buat nyambelnya, buat rencang sangunya. Jadi maaf enggak belanja tadi tuh, malah Moyan. Jadi maaf enggak akan buat lagi. Oh, jadi maaf enggak akan buat lagi seperti buat itu lagi. Netizen. Buat para netizen yang ada di SL Media. SL Media. Mau malah klarifikasi belanja, udah belanja sama malah klarifikasi. Belanja mau makan kita. Kacau lah. Ya udah, hari ini kita mau makan enak. Oke. Belanja. Pak, maaf atas belanja, Pak. Belanja bawang, berem, bawang merah, bawang putih, seledri, jengkol, asin sepat, asin cucut, kangkung, sama terasi, garam. Ngapain dia laporan? Masak aja langsung, Be. Langsung dimasak. Langsung ke dapur dimasak, nggak usah lapor, kan tadi udah bapak yang memang yang nyuruh beli ini, ngapain lagi dibilang. Yang penting udah ada terasi, Pak. Ya udah, kan disuruh langsung masak. Bawang putih. Malah laporan lagi kan. Jangan usah lapor. Jahe. Cikur jahe. Pak, ada cikur, ada jahe, tak luncar, kunyit. Ini ada katuncar, cikur, jahe. Ngapain lu ngomong? Hah? Langsung masak. Susah aja. Udah, gua masak dulu. Oke. Ada katun char, cucuk, gak usah, gak usah. Ada cikur, jahe, katun char. Nanti kita akan makan. Iya. 10 menit kemudian. Mama lah. Ya, mama ya, ma. Woi, Am, mau makan luan kau, bapak mana? Gak usah diajak, Bang. Bapak gila, kawan, tidak marah kau. Bapak suka marah-marah, Bang, sama mama. Mam sakit hati, Bang, sama bapak. Ya kan kau kena marah karena kau salah. Ya udah, Abang ikut makan sini. Ah, nanti bapak marah enggak lah. Bapak mana? Tuh. Bapak ngapain di situ ini? Makan dia, makan luan ini. Ayo, Pak. Ayo makan, jangan kayak gitu. Aduh, sedih kan. Udah jangan merajuk. Pam, kau ini bapak makan ada-ada aja ini. Bapak dulu, Pak, makan, Pak. Ini bapak. Ini bapak, makan, Pak. Memang kenapa? Bapak kenapa enggak mau makan? Kan udah disediain, udah dibelanja, udah dimasakin. Sakit hati ya, Bang. Kan tadi dia. Udah, Pak. Duduk biar dimarahin, Be, enggak boleh makan. Lo dimarahin. Pak, udah yuk makan, Pak. Kan udah di sini, Am. Udah biarin, Bang. Makanya jangan marah-marah, Pak. Gila ini hari marah. Ini bos yang gaji kita. Nangis. Tuh nangis. Kan nangis ya, Pak. Udah, Pak, jangan nangis, udah makan, Am. Jeng, ini nangis ini ketawa aja ini. Ini. Gua mau sholat dulu aja, Mbe. Habis sholat makan ya, Pak. Be, Pak. Ayo makan. Mama tadi mana, Pak? Udah makan. Ya, Pak. Nih. Udah duduk aja.
Aduh, cepat udah Pak, biar ambil. Udah, enggak apa-apa. Maaf, Pak. Udah, biarin. Pak. Pak, ini kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Nah, ini baru pas. Makasih ya, Pak. Tahu aja. Sekarang gua udah bisa makan. Kenapa? Dan negosiasi. Negosiasi? Negosiasi? Ya. Sama maaf? Iya. Apa tadi, Pak, negosiasinya? Oke. Lu udah berani gitu sama gua. Mm-hmm. Kalau lu mau makan sendirian, gak apa-apa. Mm-hmm. Gua bilang gitu, kan. Mm. Lu besok pulang ke Ciawi. Takut? Takut. Betul ya? Mau makan? Ya. Muka dimelas-melasin. Berani bentak-bentak bos. Ya bapak udah tahu berani bentak-bentak bos. Tapi kenapa bapak berdiri situ nangis? Gue takut dari itu. Baru ini ada bos takut sama anggotanya. Takut, serem ini. Lu tadi... Apa? Mau makan? Mau makan? Enak aja mau makan? Kamu marah-marah sama saya, kamu. Ku takut ambe, tiba-tiba dia begitu, coba. Terus tadi kenapa bapak berani negosiasi kalau bapak takut tadi? Eh? Kenapa bapak berani negosiasi? Gua palu kakinya. Satu tangan. Satu tangan aja. Hah? Satu tangan aja gitu. Nah, mau ini masuk. Ini juga tangannya. Agak ke dalam. Ah. Tinggal gini lho Pak, ah, tinggal gini, ini tangannya dibuka. Oh iya. Keren Pak, bisa didiemin. Makanan kok dikit. Apa masih di sini? Mau makan katanya. Makan. Mau pulang apa mau makan bentak-bentak lagi kayak tadi? Hah? Mau pulang ke Ciawi? Jawablah. Mau pulang? Hah? Komedi bisu. Lu nggak tahu ini makanan kas siapa? Bukan saya, Pak. Bukan dia. Kenapa bapak makan? Guys, buat hari ini, ketika kalian bekerja, dimanapun kalian bekerja, ya, senangkanlah bosmu, maka rezeki akan mengalir sama Anda. Yang kedua, apabila Anda bekerja dan berbohong kepada bos, rezeki tidak akan ada. Ketiga, apabila Anda bekerja setia tanpa korupsi, tanpa berbohong, dan tanpa bentak-bentak bos lu, tanpa ngomongin bos lu, maka rezeki akan datang seketika. Tiga quote sekaligus. Makan dulu guys. Oke.